Selamat sore Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Mihwa dari Paramount Land. Hari ini Rabu 23 Agustus 2023, saya sedang berada di kawasan Manhattan District. Manhattan District ini merupakan the largest business epicentrum in Gading Serpong dengan total luasan 22 hektar. Di kawasan Manhattan District ini terdapat beberapa kawasan komersial yang terintegrasi dengan kuat. Seperti yang kita tahu, terdapat Madison Grande dan juga Hampton Promenade yang sudah sold out 100%. Dan di area Manhattan District juga terdapat Hampton Avenue. Di area ini, di Hampton Square, akan dibangun open concept Lapsa Mall. Kemudian, pada area ini akan dibangun Black Hall yang akan soft opening di Mei 2024. Yang sangat menarik lagi, pada Maret 2024 nanti akan ada Boulevard yang terkoneksi langsung ke BSD. Sedangkan untuk area ini adalah area komersial Hampton Avenue. Di sisi ini yang akan dibangun Hampton Avenue Studio Loft yang baru saja akan dipasarkan mulai 25 Agustus 2023 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian report dari Mihwa di kawasan Manhattan District. Pastikan Bapak Ibu datang secara langsung dan update progres pembangunannya. Terima kasih, see ya!